ada 200 paket yang disediakan oleh Bank Indonesia dan ada 5 titik penukaran, ada 5 jadwal penukaran. Ini adalah pertama kali tanggal 21 pasar Sutomo Kebumen. Kemudian nanti tanggal 23 dan 24 akan ada di kantor wali kota, jadi datang ya, bertempatan dengan kegiatan Harmoni Harmoni Ramadan Fest 2022. Kemudian nanti juga ada di pasar Ronggo dan pasar Banda. Jadi ada 5 total jadwal penukaran kas keliling yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Total keseluruhan ada berapa? Ini dengan berapa? Apa? Sistem penukarannya sendiri. Penukaran menggunakan aplikasi Pintar. Karena kenapa? Kita masih membatasi penggunaan, jadi semuanya baik sistem pesannya aplikasi Pintar, kemudian nanti ke jadwal, kemudian baru bisa melakukan penukaran. Jadi biar menghindari. Bu, kalau total untuk tahun ini menjadikan berapa, Bu, untuk Bank BI? Tahun ini secara keseluruhan Bank Indonesia menyiapkan 4,28 triliun untuk kebutuhan uang selama menjelang lebaran ini. Nah, untuk penukaran kita juga ada di 10 titik-titik bekerja sama dengan perbankan di loket. Jadi selain dari kas keliling, kita juga melakukan penukaran di perbankan. Itu tadi ada petugas yang memakai baju Kartini? Ya, ya ini karena pas bertepatan dengan hari Kartini ya, jadi ada ikon nyala menggunakan baju daerah agar bisa merepresentasikan hari Kartini